Kapolres Wonogiri mengunjungi Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Baru Wonogiri, Jawa Tengah pada Jumat 22 Maret 2024. Kunjungan tersebut untuk meningkatkan silaturahim serta membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat, khususnya di lingkungan pesantren. Kapolres Wonogiri AKBP Andi Muhammad Indrawaspada Amirullah pada kesempatan itu menyampaikan pihaknya telah menyusun beberapa program Ramadan, di antaranya operasi penyakit masyarakat atau PEKAT, safari Ramadan, serta patroli rutin agar masyarakat dapat menjalankan ibadah saat Ramadan dengan aman dan nyaman. Kita yang bekerja di luar akan kembali ke Wonogiri, kampung halamannya, yang mana nanti akan diprediksi H-7 akan hadir di tengah-tengah kita untuk melaksanakan merayakan daripada Hari Raya Idul Fitri. Andi juga mengatakan, agar seluruh masyarakat khususnya para santri Ponpes Al-Baru memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan, seperti melatih kesabaran, kedisiplinan, menahan diri dari perbuatan atau larangan agama maupun hukum, serta memperkuat kepekaan sosial. Selain itu, pada kegiatan tersebut Kapolres Wonogiri beserta jajarannya juga membagikan sembako sebagai bentuk syukur dan kepedulian terhadap para santri Ponpes Al-Baru.